melaksanakan deklarasi anti hoax dan yang kami undang adalah seluruh masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar. Dan alhamdulillah hari ini teman-teman KPU dari 24 kabupaten kota hadir. Bisa beri tepuk tangan dulu. Ya, jadi di belakang saya ada teman-teman KPU, komisioner dari 24 kabupaten kota datang hari ini untuk sama-sama kita menyampaikan bahwa Indonesia damai tanpa hoax. Ya, jadi Mavindo ada di Indonesia itu sejak 2 Desember 2016, tapi khusus untuk di Kota Makassar, kita resmi bergabung dengan Mavindo itu tanggal 12 Februari 2018, dan tujuan utama kita adalah memberikan edukasi kepada masyarakat, baik di sekolah, perguruan tinggi sampai di masyarakat hari ini, seperti hari ini memberikan edukasi tentang pentingnya bermedia, mengelola informasi yang sehat. Jadi hari ini sama-sama kita sampaikan bahwa kita semua mendukung Indonesia damai tanpa hoax. Dan kami mohon kesediaan bapak-bapak, teman-teman semua.